Namaku Rian. Aku adalah mahasiswa jurusan komputer yang bisa dibilang biasa-biasa saja. Hari ini, langit terlihat mendung, tidak sama seperti perasaanku yang sedang cerah. Hari ini sama seperti hari-hari yang lalu, dimulai dengan kesibukan kuliah dan tugas yang menumpuk. Tapi, mungkin bagiku ada satu yang lain. Ya, karena hari ini genap satu tahun hubunganku dengan Echa. Hubungan di mana cerita ini dimulai dari satu pagi, satu tahun yang lalu. Mel, pengumuman ini dipasang di mana ya? Ke semuanya deh. Apa gak kena marah? Udah enggak, lu pasang di situ, situ, ntar gue bagian sana. Enggak, gue di bagian sana aja deh. Oke. Oke deh. Halo, Cak, lu di mana? Gua lagi di kantin, Yan. Ada apaan? Enggak, gua lihat ada pengumuman lomba puisi tingkat mahasiswa. Ini kesempatan, Cak. Wah, asik juga tuh, Yan. Perlu dicoba. Syarat-syaratnya apa aja ya? Syaratnya banyak, Cak. Tapi adanya lumayan, tau. Ya udah, kalau lu kesini aja ya, Yan. Gua juga baru memesan minuman nih. Lu tunggu di situ ya. Ntar gua coba deh pengumumannya. Oke deh. Thank you.
dari situ. Kok diambil? Lu tau gak siapa nempelin ini? Gua, tau gak? Enak aja lo main capo sembarangan. Sorry dia, sorry. Gue kan gak tahu. Sorry ya, sorry deh. Sorry. Emang kalau tahu, lu bisa main capo sembarangan? Gak boleh, ya udah. Apa lo liat? Seorang cewek bernama Lulu. Hari itu, tanpa sengaja, Eca, sahabat yang paling setia, mendapati foto Lulu yang kusisipkan di fileku. Hari itu, di kantin itu, Eca memberiku dorongan agar mempunyai keberanian untuk mendekati Lulu. Saat itu, aku memiliki kepercayaan diri. Akan tetapi, saat ikutku pula adalah awal di mana serangkaian cerita mulai dibentuk. Serangkaian cerita yang dengan tanpa sengaja disebabkan oleh dorongan Eca kepadaku untuk mendekati Lulu. Juga nih bunga.
sayang udah diinjek. Mau kasih siapa? Dia ini kak yang ngerobek pengumuman gua waktu itu. Mau ngasih bunga ke Lulu. Oh, buat Lulu. Romantis juga nih. Udah bos, ajar aja. Sini lo. Mau dibawa kemana nih? Gue nanya macam-macam. Cak kepala kamu lagi. Enggak bang. Awas dia. Kalau berani gangguin Lulu lagi. Woi, Dad. Mau diapain tuh anak? Kuliah, woi. Main terus. Sialan. Hei, deh. Awas kalau betul. Tenang aja, bos. Ntar kalau ketemu musikan. Mana deh? Sana apa sini? Di sana aja. Ngadain kan deh? Udah di sini aja. Tau gak deh? Sebenernya gue itu pengen ngajak nonton dia kan. Tau aja kayak gini. Udah gini aja bos. Dia punya ide. Malam ini kan nonton gue bos. Lu aja pergi. Mumpung ada kesempatan ya. Iya juga ya dia. Tapi gimana caranya? Kirim ke emailnya aja. Kirim email? Kirim pakai apa deh? Ke laptop lah. Ke laptop? Malah lo bawa mainan apa? Kita ke warnet aja. Warnet dan meja ini mahal tau. Bos, kayaknya punya laptop bos. Kita pinjam aja sebentar. Encer juga otak lo nih kadang-kadang diri. Itu anak-anak yang tadi. Ambil deh, ambil. Ambil laptopnya, ambil. Ini laptop kan? Iya, bang. Sini. Mau diapain, bang? Pinjam dulu ya laptopnya ya. Jangan, bang. Lu situ aja, diam. Mau diapain, bang? Jangan, bang. Udah sana. Oh, udah sana. Ngapain dia orang situ ya? Apa nih, Di? Pake HP lah, bos. Waduh. Lu punya HP gak, lo? Gak ada, bang. Pinjem dulu. Gak ada. Pecah nanti, Pak. Nah, ini ada. Dasar lo ini. Ini, deh, buruan, deh. Ketik apa, Di, ya? Ya udah, ketik aja. Iya ya. Udah nih. Ketik apa lagi ya dia? Masih cuma ini aja. Bos, gimana kalau pengennya kita buat perangsang? Buat perangsang? Bener bos, terus kan bisa ngerjain dia. Boleh juga tuh. Tapi lo yang ngurus ya. Ya udah gampang, ntar gue yang ngaruh nobatnya. Iya. Oke juga ini. Nanti pas dia sangkau, gua empat tuh. Kadang-kadang mikir lu nih oke juga ini ya. Apa lu liat? Cah, nggak apa lu. Ayo deh, cepet. Balikin tuh HP-nya. Ya udah, biarin aja bos. Ntar mau ketemu gue balikin. Oh iya. Jangan bang. Balikin bang. Udah tuh beresin. HP-nya kita pakai nih. Jangan bang. Belajar ya yang rajin. Serculun. Enak juga nih kalau kita setiap hari nemu anak kayak gini. Bisa kita tegek terus. Udah kuliah lo. Bos, apa nih bos?
Hati-hati ya. Bang Lido. Hari itu, aku benar-benar terkejut. Seakan tidak percaya bahwa ternyata ada orang lain yang ingin berbuat tidak baik terhadapku. Walaupun jelas-jelas ku dengar dengan telingaku sendiri. Walau aku baru mengenal Lulu, tapi seandainya saja orang lain merasakan ketika ada orang yang kita cintai sedang dalam bahaya, mungkin kita tidak akan tinggal diam. Seperti biasa, aku selalu lari kepada sahabatku, Echa. Perlahan, aku ceritakan masalah ini kepadanya. Benar saja, Echa selalu punya jalan keluar. Jalan keluar yang tidak dimiliki orang lain ketika aku mempunyai masalah. Jalan keluar inilah yang membawa aku mengenal sekelompok hacker. Aduh, sorry gue telat. Marah ya? Enggak, gue gak marah. Cuma kesel aja. Lu ini selalu telat. Emang semalam ngapain? Ngamuin Lulu ya? Enggak, gak salah. Sorry deh, sorry. Terus gimana masalah gue? Yang mana? Gue lupa. Gue kan udah minta maaf. Pokoknya tenang aja deh, Yan. Gue semalam udah nelpon temen gue dan mereka mau datang jam 10:30 nanti. Tumben nih belum datang. Sunny days, chillin' on the beach and catching rays. Shell-toe shoes the girls would wear, pink bikinis everywhere. Listening to CDs at the dawn, Outkast blasting Rosa Parks. There's so much that we've been through, there's still so much more to do. Halo, iya? Kita ada di gedung sih, di belakang. Di belakang ya? Tuh dia orang, tuh main lewat depan, biasanya lewat belakang. Hai Cak, apa kabar? Baik Bang Farid. Sini ya, gue kenalin. Di orang ini ya, yang gue ceritain kemarin sama lo. Oh. Nah, ini Bang Farid. Ini Anton. Ini Juni. Ini Sugi. Ini Sandi. Yang ini Liu. Ini Andra. Oh, ini yang namanya Rian. Emang masalahnya apa? Oh, ngagalin email. Gagalin email, Ton. Oh, cuman gagalin email mah gampang. Gimana, coy? Sip. Oh ya, alamat emailnya mana? Oh, masih pakai punya Dharma Jaya ya. Gimana? Siap ya? Ya udah, sekarang kita orang mau ke kantin. Orang mau ikut? Mau ke kantin. Boleh deh. Oh.
Gimana? Berhasil? Gak berhasilnya mana? Tadi gue udah coba, tapi gagal. Tepat kita nanya apa? Gimana nih? Sebenarnya dari hasil tracet yang gue lakuin di www dan www.lokasi.id, sebenarnya server ini masih banyak kelemahan. Contoh, ada 3 metode yang bisa kita lakuin. Pertama, kita bisa gunain random password secara paksa, brute force attack. Yang kedua, session hijacking. Dan yang ketiga, kita coba dengan SQL injection. Untuk melihat struktur hierarki dari server Dharma Jaya, kita bisa gunain double decode. Karena gue udah periksa, ternyata server ini masih gunain IIS yang masih ada bug, yang gak bisa menerima input-input dalam kode hexadecimal. Oke, kita pakai SQL injection dulu. Oke. Setiap injeksinya gagal. Yaudah, gua coba dulu pakai double record. Yes, coba sekarang bikin akun baru, 3 akun baru atas nama DCFC. Terserah namanya apa, gua cuma mau lihat dari setiap cookies yang dikirim itu kode-kodenya. Nanti dari situ kita bikin program. Oke. Nah, ini enggak database-nya. Oh, itu season 3NDB. Gampang itu, gua acak-acak tuh data. Mampus lo. Ya, bikin program NP Feeder. Ini data-datanya buat catat. Buat aja pakai link bisa. Depannya sama G92E dan belakangnya MMK01, tapi bedanya di surat TB2 itu 9. Oke deh. Gimana bagusnya? Sudah kata-katanya aja jadi dulu. Ah, ini buat dia. Jadi ya? Iya. Yang jadi dulu kita. Fuck you. Sip. Oh, siapa yang mau ketemu lu?
Hello, jauh. Jauh. Masa gue dikirim kata-kata yang kasar kayak gitu? Masa sih, bos? Iya, nah itu dia orang. Kak Deddy. Lu, gue mau tanya nih sama lu. Lu kok gitu sih kirim email sama gue? Apa sih? Masa lu kirim gue kata-kata yang gak enak gitu? Kayaknya gue gak pernah deh nerima email dari lo. Gue gak pernah. Gue buka internet tadi malam aja, enggak. Kak Deddy salah kali. Waduh. Iya, Kak Deddy. Semalam kita bertiga ke mall kok, gak main-main internet. Kemarin rencananya memang pengen main internet sih, tapi gak jadi. Kita aja pulangnya sampai jam 10 ya? Boro-boro ke warnet. Eh, tapi dulu bukannya udah lu ganti nama email lo? Ingat kan waktu itu? Iya sih, tapi selama ini gue masih pakai nama yang itu. Soalnya teman-teman gue yang lain kan masih taunya itu. Iya nggak tahu, gue kan cuma ngasih pendapat aja. Eh, bisa jadi loh. Apa mungkin email lo dibaca sama orang? Itu kan bisa aja. Email yang dikirimkan Deddy berhasil dibajak dan dihapus dari akun dulu. Tapi aku tidak menyangka bahwa itu tidak bisa mencegah niat Deddy. Setidaknya sampai pesta selesai. Amel curiga denganku karena pada saat itu ia sempat melihatku jalan bersama kelompok di CFC. Atas kecurigaannya itulah Deddy menjadikanku tersangka utama. Mungkin benar apa kata pepatah, orang tidak akan pernah menyangka apa yang bisa kita perbuat ketika kita merasa harus.
Junli, siap di titik pertama. Jangan lupa settingan kamera di night shoot. Sip, posisi lu aman. Berbaur dengan yang lain. Harit masuk, gimana posisi di luar? Oke, di sini aman, ganti. Oke, Sugi, siap di titik kedua. Jangan lupa setting kamera ke night shoot. Posisi aman, masuk. Terus masuk, Ton. Pasang di pojok kanan. Ya, terus. Ya. Sip. Oke, Cak, siap-siap teleponnya. Ingat, Cak, nomornya 0856-696-2038. Ra, setting network sending ke false. Harit, masuk. Gimana posisi di luar? Oke, di sini aman, ganti. Tetap siaga ya. Jadi ya, ini Lulu. Sorry ya, tadi Lulu di mall, jadi nggak kedengeran HP-nya bunyi. Oh iya, Lulu jadi kok kesana, tungguin aja ya. Udah deh, lu udah nungguin nih. Pikir lu udah datang. Buruan ya, ramai nih di sini. Ntar gua buatin minum deh, makanan lagi. Nah. Udah ya, gue tunggu. Udah ya, Kak Deddy. Sip, oke, kita mulai recording. Gimana hasilnya? Emang dia gak tahu ya suara Aca? Enggak, tenang aja. Siap, 1, 2, 3, start. Beres bos, ini apa nih? Ya udah, sip. Udah, gimana ini? Ya banyak-banyak. Bener lagi lu datang nih. Oke. Masih ya temannya. Sip lah. Pokoknya di kalau ini sukses bakal gue traktir lu. Reflashing to this. Yo, come on. Yes! Yes!
Oke, Indra, langsung hubungin Farid. Oke, Red, masuk Red, kita siap gerbek. Oke, gua masih bisa dengar. Gua masih di posisi. Oke, Red, tetap dalam posisi lu sampai kita orang nyampe ke sana. Ganti. Di hari penghakiman itu, aku bisa merasakan nafas lega saat bisa menyelamatkan seseorang dari bahaya. Setelah hari itu pula, aku justru merasa sadar bahwa selama ini ada seseorang yang jauh lebih baik daripada Lulu. Ya, dia adalah Echa, yang paling mengerti aku, paling mengerti jiwa dan perasaanku. Hari itu pula, aku telah belajar banyak. Kelompok di CFC tanpa sengaja telah mengajarkan padaku bahwa penyelesaian masalah tidak cukup hanya sekedar curhat dan solusi dari teman yang lebih mirip penata bahasa. Yang pasti, tanpa hari itu, aku mungkin tidak akan berada di sini dan menunggu senyum manis Echa yang bakal merekah siang nanti. Karena aku percaya bahwa perjalanan cintaku dengan Echa akan lebih indah dari legenda manapun. And catching rays, shell toe shoes the girls would wear, pink bikinis everywhere, listening to CDs at the dawn, Outkast blasting Rosa Parks. There's so much that we've been through, there's still so much more to do. Growing up can be so strange, but some things will never change. To all the girls that had my back, I'm with you and it's like that. To all the girls who sang along with me, to
other girls are where I wanna be. To other girls from here across the sea, I wanna thank you for being good to me. To other girls that I can't wait to see. To other girls who held it down for me. To other girls who gave me memories, I wanna thank you for being good to me. Na 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 na. Sometimes I sit and reminisce on all the hot girls that I miss. Tank tops with the low-cut jeans, all the guys know what I mean. Hip-hop style, the retro ride, all the girls that's on my block. You've been down with me since one, and we've only just begun. Growing up can be so strange, but some things will never change. To all the girls that had my back, I'm with you and it's like that. To all the girls who sang along with me, to all the girls where I wanna be, to all the girls from here across the sea, I wanna thank you for being good to me. To all the girls that I can't wait to see, to all the girls who held it down for me, to all the girls who gave me memories, I wanna thank you for being good to me. Na 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 na. One more, maybe I'll see you out on tour, and we can do it all again. Until then, woo! To all the girls who sing along with me, to all the girls you're where jump, I wanna jump, be, to all the girls from here across the sea, I wanna thank you for being good to me. To all the girls that I can't jump, wait to jump, see, to all the girls who held it down for me, to all the girls who gave me memories, yeah, I wanna thank you for being good to me. To all the girls who sang.